satu unit mesin basuh ni, masalah dia tak nak spin, dia ada keluar masalah ni. Ada keluar masalah macam mana? Ada macam ni. Kalau tengok betul-betul mesin basuh jenama Toshiba ni, saya dah set pada mode spin. Nampak tak? Dah set pada mode spin. Okay. So tanya dia nak spin nanti, okay, dia dah buang air dia dan ni apa semua. Lepas tu nanti dia akan keluar alam macam ni, eh. Dia keluar macam ni. Ha, nampak tak? Dia keluar dekat code error sini 38-23. Lepas tu untuk dekat wall spring spin ni, empat-empat ni semua berkelip-kelip untuk jenama Toshiba. Apa masalah dia? Sebelum saya nak ceritakan dia punya masalah tu, boleh tak kita iklan sedikit? Bolehlah kita iklan sikit, tunjuk kita punya kedai. So siapa-siapa nak alat ganti, boleh WhatsApp saya, kita boleh postkan ke seluruh Malaysia. Okey, jom kita tengok macam mana nak selesaikan masalah tu. Okey, untuk masalah yang macam ni, saya terus bagi jawapan. Untuk kod 3823, ini kebiasaannya masalah dia melibatkan door lock. Lock pintu dia ni, dia tak lock. Kalau tengok betul-betul kat sini, lock pintu dia ni dah rabak. Lock pintu dia ni dah tak ada lagi. So, kita buka cover bahagian dalam ni, kita tukar dia punya door lock dia. Buka cover ni, ha, door lock ni duduk dekat bahagian cover dalam ni. So inilah door lock dia. So kita buka dulu door lock dia, confirm lah door lock ni memang dah bermasalah dah. Bermasalah macam mana tau? Dia punya pin tu pun dah hilang dah. Ha, dia punya pin dia dekat sini pun dah hilang. So pintu dah tak boleh lock. So jalan penyelesaian ni kita tukar je dia punya lock dia ni. So jangan risau, kalau anda buka wire tersalah jangan risau. Kenapa? Sebab dekat door lock tu dia ada tulis blue, yellow, red. Red-red ni dua-dua warna yang sama, terbalik pun tak apa. So pasang je balik blue, yellow, red. Ha, cuma dekat sini blue dia ni dah sambung dah dengan wire yang merah ni. So jadinya pasang balik. Dah tak tunjuk eh. Okey, alhamdulillah. Kita dah pasang dah, ya. Yeah. Ni yang masalah dia ni, lock dia ni. Yang ini. Yang ini. Dah hilang. Nampak tak? Dah tak ada, dah rompong dah tu. So, pasang komplit. Okey, selesai dah pasang. Tutup balik cover ni, kita testing dia tengok okey ke tak okey. Okey, kita tekan on. Eja pada mode spin. Tekan start. Kita tunggu sekejap. Mesin yang elok, kita akan nampak tube dia berpusing. Lepas tu dekat bahagian sini, dia punya child lock ni, lampu dia ni akan menyala dan mesin akan berpusing. Kita tunggu sekejap. Lampu pun dah menyala, tube pun dah berpusing. Masalah dah selesai. So kalau nak jimat tu, kita DIY je. Tukar barang ni, masalah selesai. So saya Hairi Bikul. Assalamualaikum. Bye-bye.